Astagfirullahalazim. Oh ya ya sayang, sayang maaf ya. Hai, welcome to mini vlog edisi Jema buka bareng Ebra. Kali ini pertemuan kita itu ada dress code-nya guys, jadi putih. Nah ini aku lagi pilihin outfit-nya Jema buat ketemu sama Ebra. Hai, cantiknya. Karena Jema udah super all out, ini kita mau edisi foto-foto dulu. Lanjut on the way dari rumah, dan ini kita tiba-tiba udah sampai di pelataran Menteng. Langsung ini kita masuk aja karena mereka udah sampai. Outfit check kita hari ini karena kita ngeliat kaca gede banget. Masuk, ini aku langsung ketemu sama Papa Ebra. Ternyata si Mama Ebra lagi foto-foto guys. Mana Ebra? Ini dia, Simbrot. Pas ketemu masih diem-dieman gitu guys, belum panas. Ini ya jiwa reok mamanya Ebra tuh nular. Tanpa disengaja ini gerakan kita bener-bener sama. Lanjut, ini masuk sesi foto keluarga. Ternyata tuh foto sama anak tuh bener-bener susah banget nih, kalian bisa lihat. Gak ada yang bisa diem, stay. Giliran Jema diem nih, si Ebra tiba-tiba ngacir. Ebra ini kelakuannya bener-bener ada-ada aja. Nih pas mamahnya foto sama bapaknya, dia ngacir. Mima sama papanya Jema ini memanfaatkan keadaan. Jadi kita foto-foto ala-ala priwet. Kalau dilihat-lihat foto-foto kagak kelar-kelar juga nih. Di titik ini kita berdua sudah menyerah. Akhirnya kita memberikan ruang untuk mereka berdua. Shock banget ini tiba-tiba si Ebra nyuapin si Jema. Ebra puasa. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Dan kita sudah memasuki detik-detik buka puasa. Ini ternyata makanan banyak banget. Aku gak expect sebanyak ini. Pas mau buka puasa ini tiba-tiba Jema nyamperin dan mau masuk ke dalam dress aku. Ini kayaknya Jema mau melihat gitu ya. Lihat apa? Sampai pertemuan kedua ini juga masih edisi semakin ku kejar, semakin kau jauh. Bangga banget sih Nimanya sama Jema karena dia pantang menyerah. Pun ada fase-fase stresnya ya guys, karena dicuekin terus ya guys. Tapi sih dan terus kita coba lagi. Semoga berhasil ya nak. Kali ini asik, lewat-lewat caper gitu guys. Ternyata masih gak digubris ini sampai akhirnya si Ebrot mau pulang. Di titik ini aja Jema masih berharap banget ya guys. Tuh lihat mukanya. Kayaknya pertemuan kali ini tidak membuahkan hasil ya guys. Tapi gak apa-apa, dan ini akhirnya mereka pulang. Bye-bye. Kis-kis-kis. Hai, hari ini kita kedatangan Mama Ebro. Hasuke family. Pas Ebra datang, pipi Jema tuh kayak langsung pink gitu. Ih, genit banget ya anak gue. Nah, ini Ebra tuh sebenarnya mau nyobain Mini Cooper Jema. Cece, romantis ya. Ini awal-awal aja nih. Nih, lihat nih sampai akhir videonya. Bener, yang terlihat tuh tidak selalu indah, guys. Apakah habis ini tidak ada tangisan? Ini Jema habis ngadu sama papanya. Apa sih Hebranya menjauh, Pak? Ebra maaf ya, Jemanya terlalu agresif. Enggak apa-apa, Jem. Berusahalah kamu walaupun gagal. Ini sampai pawangnya aja turun tangan, guys. Walaupun sudah melewati drama part 1, part 2, part 3, dan seterusnya, mereka tuh tetap akur lagi, guys. Jadi kalian tenang aja. Ini biar mainnya nggak bosan, kita sampai pindah lokasi ke lantai atas. Lanjut, karena mamanya gabut, jadi ikutan bikin TikTok. Ini adalah sefruit penampilan kita. Gila ya, kita tuh effort banget loh ini. Aku aneh emang nih si Mama Ebrot, dia ngereok depan Jema. Semoga ya Allah Jema ntar malam dia gak ngigo. Ini sebenarnya ada yang cocok nih lagunya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Anjay, senyumnya manis sih. Ya gila, udah mau pulang aja tuh, so sweet, elus-elus. Kayak dia bahagia banget, kayak akhirnya aku pulang dari sini. Colek-colek tuh, ih dipeluk lagi. Kok yang heboh kita gitu ya. Nih si Ebra mau tos dulu nih sebelum pulang. Tuh tos sama Jema. Ya Ebra tuh pulang. Bye bye. Jangan kapok ya ketemu Jema bro. Pucol lari mau ketemu Jema. Hai, ini aku Jema dan Papa Raffi udah on the way. Can you say me ma? Papa. Ma. Ngedek ya. Ya tiba-tiba kita udah sampai karena tadi adalah video Jema yang tata. Deg-degan, kok gue deg-degan ya, kayak gue kepo banget gimana reaksi mereka berdua bertemu.
Jadi hari ini kita janjian di playground yang ada di PIM 3. Karena Hedy udah nyampe duluan, jadi kita gak mampir-mampir, langsung ke playground. Jadi sayang baper. Nah ini kita udah masuk ke area playground. Ini si Uca udah ngerti banget ke playground, dia udah ngacir sana sini. Yang kan Jema adalah first time ke playground ya sekarang ya ini gitu. Jadi dia masih kayak bingung gitu what to do. Jujur ini cusnya Jema aja sampai nyasar. Padahal cuman pengen naik prosotan doang. Ini entah kenapa Jema tuh jadi pendiam banget, kayak mengeluarkan suara aja tuh susah. Sedangkan Ucelnya tuh udah super mencari perhatian. Ini kocak banget pas Ucel lagi ceritain hantu. Pada akhirnya Ucel sibuk dengan dirinya sendiri, naik prosotan, turun lagi, naik lagi. Sedangkan Jema, iya, mandi bola, main, foto-foto. Sampai akhirnya Ucel nyamperin Jema lagi dan ngajak main. Ternyata Hedy sama Ucel itu sama-sama usil tapi lucu. Balik lagi ke sesi pemotretan yang gak selesai-selesai. Sampai akhirnya dia bosen dan kita main prosotan. Sesi sama bapaknya, Jema sama Papa Raffi, dan Ucel sama Kak Faris. Ini tiba-tiba si Ucel ikut rombongan anak-anak, dan Jema sibuk sendiri dengan trampolinnya. Dia suka banget guys, jumping-jumping. Si melamun, udah capek bermain. Nah kita belum banyak melihat senyumnya Jema, jadi kita pasangin Miss Rachel dan... Dari playground nih kita ngemil dan Ucel nyobain jus strawberry. Kan Jema ini baru bangun dari tidurnya yang lelah, kecapean pasti dia habis main playground. Kita lanjut pulang. Thank you for watching.